Puluhan Babin Kamtibmas dalam wilayah hukum Polres Aceh Timur mengikuti pelatihan jurnalistik yang dipusatkan di Aula Baradaksa Komplek Polres Aceh Timur. Pelatihan ini langsung dilatih oleh beberapa jurnalis seperti Khaidil Mahyudin dari media AFP, Irwan Saputra dari media Antara, Muhammad Ishaq dari Waspada, Munandar dari C2Day, dan Zamzami Ali dari Aspek.id. Pelatihan ini juga disertai dengan praktek langsung, sehingga peserta bisa langsung mengimplementasikan teknik pengambilan foto dan video serta penulisan berita dengan baik. Sehingga selain menjadi produk jurnalistik, juga bisa menjadi laporan yang akurat nantinya. Kami dari Forum Jurnalis Lingkungan bekerja sama dengan Polres Aceh Timur itu memberikan beberapa materi tentang dokumentasi dan jurnalistik. Ada cara menulis, kemudian fotografi, dan juga videografi. Jadi kegiatannya itu berlangsung dalam 2 hari. Ya. Nantinya ilmu-ilmu yang diberikan oleh materi dari FJL itu bermanfaat untuk kinerja teman-teman di Babin Kamtibmas itu. Bagaimana cara melaporkan kondisi atau kejadian yang terjadi di tempat mereka tinggal. Pesertanya itu ada 100 lebih, itu yang tergabung dari Babin Kamtibmas sendiri, kemudian ada dari satuan dari Humas, di Humas Polres Aceh Timur, ada dari Lantas, kemudian ada satuan fungsi dan lain-lain. Diharapkan melalui pelatihan jurnalistik ini, nantinya bisa langsung dipraktikkan di lokasi kerja Babin Kamtibmas masing-masing. Kesempatan hari ini kami minta bantuan dari Forum Jurnalis Lingkungan untuk mengisi materi ataupun memberikan ilmu pada kami personel kepolisian di Polres Aceh Timur terkait jurnalistik yang saat ini menjadi kebutuhan utama kami dalam memberikan informasi kepada masyarakat ataupun membentuk citra yang ada di kepolisian ini. Sehingga depannya personel kami di Polres Aceh Timur memiliki kemampuan dalam bidang fotografi, penulisan, sehingga menambah kualitas ataupun materi yang dimiliki oleh personel kami di Polres Aceh Timur. Selain itu, pelatihan ini dilaksanakan untuk menjawab kebutuhan Polri dalam menghadapi tuntutan zaman, dan Polri tidak boleh gaptek dalam mengimplementasikan teknologi dan dokumentasi. Dari Aceh Timur, Romi Saputra melaporkan untuk Puja TV Aceh.